kebelanjaan kitar atau R-Naught meningkat kepada 1.09 pada Jumaat berbanding 1.08 hari sebelumnya. Van pelancongan yang diubah kepada 100 buah ambulans akan ditambah di bawah program Greater Klang Valley untuk kegunaan pesakit COVID-19. Sebelas lokaliti melibatkan negeri Perak, Pahang dan Sabah dikenakan perintah kawalan pergerakan diperketatkan PKPD bermula esok hingga 21 Ogos ini. Ikuti laporan penuh di saluran 501 dan astroawani.com.